Selamat kembali ke Anda's Kitchen Channel. So, hari ni kita nak buat satu candy yang popular, iaitu Candy Squid Game, Dalgona Candy. So, barang-barang kita perlukan amat-amat mudah sangat. Kita perlukan baking paper, okay, supaya tak melekat. Kita perlukan kuali yang tak melekat juga. Jangan guna kuali yang mudah lekat, kadang tak keluar pula kita punya candy. So, senduk kayu tadi. Yang ini pula baking soda. Dan kita perlukan dulang supaya bila kita tuang gula tu nanti atas ni tak adalah panas kita punya apa meja. So, yang ini pula loyang kita nak tekap kita punya candy tu. So, jom kita mula untuk buat candy ni. Mula kita perlukan 3 sudu gula pasir. Nak lebih pun tak apa, nak kurang pun tak apa. Janji gula, okey? So, gula ni kita akan panaskan kat kita punya dapur. Pastikan jangan api yang kita gunakan tu jangan terlalu besar, takut nanti kita punya candy ni hangus. Kalau hangus candy kita ni, maknanya candy kita ni akan pahit. Okay. So, gunakan api yang slow. Kemudian kita akan panaskan gula ni. Okay, untuk tips panaskan gula ni, biarkan gula ni cair sendiri sampai nampak keperang-perangan. Jangan kacau gula ni daripada awal. Kalau kita kacau daripada mula, dia akan keras dan tak jadi cair dia punya gula kita tu. Okay. So, kita akan biarkan dia sampailah dia menjadi warna kuning sikit. Jangan sampai hangus. Dia bagi kuning je. Okay. Macam ni dia dah mula mencair. Putih-putih macam tu. So, kita goyang-goyang macam ni sebelum dia nampak perang. Okay. Bila dah perang baru kita boleh kacau dia. Bila perang dia dah mula panas-panasnya lah. Okay. So kita bagi dia larut semua gula ni. Okey, kita dah boleh gaulkan dia. Dia dah mula mencair macam ni. Kita gaulkan dia sampai dia larut lah. Sampai dah tak ada biji-biji gula kat dalam kita punya apa? Kita punya dalgona ni. Sudah macam ni, kita akan masukkan pula baking soda. Okey, bila dah masukkan baking soda ni, dia akan mula bertukar warna macam ni. Okey. Jangan lupa matikan api. Okey, dah macam ni, kita akan cepat-cepat tuang kat dalam kita punya bekal supaya dia tak keras kat dalam kita punya kuali ni. Okey. Okey, jom kita tuang. Untuk adunan 3 sudu gula ni, kita boleh dapat 2 candy lah. Okay. So, tuang agak-agak. Okay. Bagikan 2 lah. Kalau saya bagikan 2. 1. Dan 2. Kena cepat ni. Kalau tidak nanti dia keras. Dia kena cepat. Lepas tu kita akan tekapkan dulang kita. Sebelum kita nak tekap tu dulang tu, kita sapu sikit dengan minyak supaya dia tak melekat. Okay. So kita tekapkan dengan kita punya dulang.
macam ni. Dan terus angkat. Ya. Lepas tu ambil lah apa-apa orang cakap apa yang nak kita nak tekak, bintang ke, bunga ke. So kita just letak cepat-cepat ke atas dia. Sebab dia akan cepat keras. Macam saya, saya lebih suka menggunakan tekak bintang. Saya akan tekakkan bintang ke atas dia macam ni. Tekankan sikit. Dah siap. Untuk yang seterusnya pun kita buat sama. Tekap je. Ni dia dah, dia dah mula nak keras. Dia melekat sikit macam ni. Tak apa, tarik je. Ha, dia dah mula sejuk. Kita buanglah dia punya apa, dia punya bulu-bulu ni. Dan kita tekap. Okay, bila dah keras, kita dah boleh angkat dalgona candy ni. Macam ni lah dia hasil dia. Okay. So, bolehlah kita main squid game dengan anak-anak petang-petang macam ni. Ha, yang ni dah patah. Tapi takpelah, nak buat macam mana kan. Janji jadi kita punya candy ni. Tips dia, jangan lama sangat atas dapur. Kalau tidak, candy kita hangit. Ah!